Bapak Ibu sekalian, saya berhenti dulu di sini supaya tidak terlampau banyak dan kebingungan kita mengamalkannya. Jadi singkatnya, yang pertama saat kita bangun di waktu sahar setelah tahajud, kita sibukkan diri kita dengan beberapa amalan. Dua yang sudah saya bahas. Satu, perbanyak istighfar kepada Allah, ingat dosa-dosa kita dengan seluruh rangkaian yang telah tadi saya sampaikan. Yang kedua, perbanyak doa, memohon kebaikan kepada Allah dari setiap persoalan yang kita bawa. Jangan hilangkan kesempatannya karena itu datang tiap malam. Ya. Jadi persiapkan malam ini, rencanakan sekarang, pasang alarm sebelum kita bangun, kemudian bangun lebih awal dan siapkan permohonan kita, kita catat supaya kita bisa bermohon dengan baik. Bahkan boleh di dalam satu, boleh saat sujud kita dalam tahajud kita itu boleh perbanyak. Yang kedua, di jeda-jeda kita sholat itu boleh kita minta. Misal kita berhenti sebentar, kita istighfar, kita naik lagi, kita istighfar, itu boleh dilakukan. Dan puncaknya tadi di waktu sahar menjelang fajar kita perbanyak yang di situ. Kalau mau kopi nanti saya teruskan, di sini ada bacaannya. Tadi kan saya ajarkan berdoa ya. Saya belum terangkan bagaimana sunnah Nabi dalam doanya. Ini saya terangkan, misal ini doa-doa sunnah nih saya teruskan. Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Ini yang pertama diminta. Kalau permintaan kan bisa banyak ya, bisa minta ini, bisa minta itu. Tapi Nabi mengajarkan kalau bisa yang pertama minta hidayah. Hidayah agar dijaga oleh Allah. Insya Allah saya terangkan di pertemuan yang akan datang kenapa di sini menggunakan Allahumma sebelum Rabb, kenapa disebut Jibril dulu, kenapa setelah Jibril Mikail, kenapa setelah Mikail Israfil bukan Israel. Oke, nanti kita akan lihat ya di pertemuan yang akan datang. Tapi boleh ini di copy nanti kalau ingin dipelajari. Jadi boleh Pak, di antara jeda waktu kita boleh beristighfar. Ini dahsyat saat dikerjakan. Satu, seketika dosa bisa diampuni, seketika. Yang kedua, ini rahasia terbesarnya, doa bisa dikabulkan seketika. Doa dikabul. Wah, ini saja dulu yang saya sampaikan. Amalan yang dilakukan langsung setelah tahajud ya, sebelum datangnya fajar. Jika Anda mengerjakan benar di waktu ini jaminan langsung dari Al-Quran dan dari hadis. Hadisnya sangat sahih. Bahkan orang pertama yang meriwayatkan dari Nabi itu 30 orang sahabat senior langsung. Dikerjakan di waktu yang benar, dengan cara yang benar, maka yang Anda akan dapatkan satu, semua dosa-dosa Anda akan digugurkan pada saat itu. Jika benar kalimat dan amalan yang Anda kerjakan. Kedua, doa Anda kalau Anda bermohon kepada Allah seketika akan dikabulkan kalau benar apa yang Anda mintakan dan Anda butuhkan dalam doa itu. Karena Allah yang mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kalau keinginan Anda menjadi kebutuhan, dikabulkan. Kalau cuma keinginan tidak ada kebutuhan, maka Allah akan ganti dengan cara yang terbaik. Nah, apa amalan itu? Quran surah ke-51, ini ayatnya. Quran surah ke-51 ayat 18, paling kanan agak sedikit ke bawah di pertengahan. Oh ya, bonusnya sebetulnya bukan bonus, ini utamanya. Nanti kalau terbiasa mengerjakan amalan ini selama hidup, paling minimal Anda akan masuk surga tempat terbaik nomor 2, kelas VIP, taman surga. Taman surga. Kalau Anda kerjakan ini karena mengikuti tuntunan Nabi, maka naik tingkat yang paling tinggi VIP. Surganya bersama Nabi, bersama orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Perhatikan baik-baik. Quran surah ke-51 ayat 18. Sekarang perhatikan. Fokus. Sekarang sudah malam? Sudah malam sekarang. Kalau ukuran bahasa Arab sudah malam ya. Jadi begitu masuk Isya itu sudah malam. Isya itu batas malam. Batas malam awalnya muqaddimatul lail itu maghrib. Jadi kalau maghrib matahari terbenam itu pendahuluan malam, muqaddimah lail. Kalau sudah masuk Isya, dengan Isya masuk waktu itu sudah lail. Di lail itu malam. Al-lail malam. Wal laili idza yaghsha. Lail malam ya. Nah, lihat sini saya beri ilmu sebentar, Ada lail, ada lailah, itu beda. Ya, jadi kalau ada al-lail, ada al-lailah pakai tak marbutah di ujungnya. Alhamdulillah. Lail ini malam. Kalau lailah ada tak di ujungnya, ini menunjukkan tak ini memiliki sifat tertentu yang istimewa. Kalau ada lailah berarti di malam ini ada sesuatu yang istimewa, tidak sama dengan malam-malam yang lain. Gak pakai enggak istimewa. Jadi kalau ada tak di ujungnya berarti di malam ini ada sesuatu yang istimewa, tidak sama dengan yang lain. Contoh, masih ingat kalau di malam-malam Ramadan ada anugerah di satu malam, ya, yang saat malam itu kalau ibadah lebih nilainya daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Bukan lail tapi lailah. Inna anzalnahu fi pakai tak. Jadi kalau lailah tak, nah itu gunakan tak ada yang istimewa. Ini lail, ini malam. Malam ini membentang dan berakhir dengan tibanya fajar. Nanti kita akan belajar kenapa disebut fajar. Karena ada 4 nama untuk waktu ini. Ada fajar, ada subuh. Fajar di Quran surah 17 ayat 78, Quran surah kedua ayat 187 misalnya. Subuh di Quran surah 81 ayat 18. Ada lagi misalnya disebut dengan al-bard. Al-bard, ya, di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 574. Ada lagi disebut dengan al-ghadat, ya, al-ghadat di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ada 4 namanya. Nah, tapi yang saya ingin katakan, kalau lail itu membentang tiba waktu fajar, berarti selesai lailnya. Kalau sudah fajar tiba, azan berkumandang Allahu Akbar, kan? Nah, sudah mulai muncul tuh garis merah, ya, yang bagian terakhir. Karena ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama itu disebut dengan fajar kadzib, ya, jadi ini bukan ini pendahuluan mau datang fajar. Yang kedua itu yang aslinya. Sekarang sudah ada jam, jadi tidak repot lagi melihat keluar. Nah, kemudian ketika ini tiba artinya malam sudah berakhir. Nah, jeda menjelang fajar ada waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15 sampai kurang lebih 20 atau 30 menit, 15 sampai 30 menit. Ya. Nah, waktu ini namanya disebut dengan saharun sin ha'ra. Ini waktu-waktu yang sangat istimewa. Jarang orang nih memanfaatkan amalan ini. Saharun. Jamaknya disebut dengan asharun. Ashar. Ya. Kalau disebutkan ashar berarti peluangnya bukan cuma 1. Kalau malam ini nggak dapat, besok dapat. Besok nggak dapat, besoknya lagi dapat. Di sepanjang kita masih punya kehidupan, punya peluang meraihnya. Makanya waktu singkat menjelang fajar. Sekarang fajar jam berapa subuhnya? Ayo lihat sana, tuh lihat subuh, ada kelihatan. Oh ya, subuh 4.18 ya, baik. Sekarang maghrib jam berapa? Lihat sini. Maghrib jam berapa? Baik ya. Penghuni surga Firdaus nggak tahu waktu sholat. Insya Allah tahu belakangan. Lihat sini, 4.18 fajarnya, 4.18. Ah, kurangi 15, 4 lewat 3. Kalau kurangnya 30, jam 3 lewat 42. Saya kita ambil 3.42. Taruhlah misalnya jam 4 kurang seperempat. Nah, jam 4 taruh kita ambil misalnya jam 4 kurang seperempat, 3.45. Ambil yang tengah-tengah ini. 3.45 ini yang disebut dengan sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Artinya peluangnya nggak cuma satu waktu, besok dapat lagi, besok dapat lagi. Kalau lailah ini cuma sekali. Makanya mendapatkan Lailatul Qadar nunggu Ramadan cuma sekali. Jadi kalau Ramadan nggak dapat, antum tunggu Ramadan tahun depan, itu pun kalau hidup. Makanya kalau tiba Ramadan sungguh-sungguh dapat ini nih, karena belum tentu dapat tahun depannya lagi. Masih untung hidup sampai Ramadan. Masih untung. Barangkali Allah ingin berikan anugerah yang sangat indah dalam kehidupan kita. Ya, jadi buru itu. Tapi kalau yang ini tiap waktu bisa didapatkan. Makanya keterlaluan kalau ada orang tiap waktu bisa dapat tapi nggak direncanakan dapat, itu keterlaluan orang itu. Keterlaluan. Karena itu bikin rencana sahar. Apa keistimewaan waktu sahar ini? Apa amalannya? Apa yang diberikan? Buka Quran surah ke-51 ayat 18. Lihat sini. Wabil ashari, pakai ba bukan fa. Ada fa, ada ba. Wafil ashar bisa. Tapi kenapa Al-Quran kemudian mengatakan firman Allah wabil ashari, pakai ba bukan fa? Ba itu menunjukkan sesuatu yang lekat. Kalau fa belum tentu ada dalam lekatan. Misal saya katakan saya sedang berada di masjid depan nih, teman telepon. Begitu telepon orang Arab nanya, ya syahadi aina ant, anda di mana? Saya katakan fil masjid, anda di masjid sekarang, fil Aqabah, masjid Aqabah. Sedangkan saya di luar. Di luar, tapi saya katakan saya di masjid, itu pakai fa. Walaupun saya tidak masuk ke dalam, saya di area masjid, itu pakai fa. Tapi kalau saya katakan ana bil masjidilan, bi pakai ba, orang paham. Orang paham, kalau paham kaidah bahasa Arab, kalau sudah pakai ba berarti sudah masuk ke dalam masjid, dempet dengan masjidnya, menyatu dengan masjid. Maka di sini kalimatnya tidak menggunakan fa, tapi pakai ba, wabil ashar. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, kalau sudah tiba waktu sahar itu, dempet tuh, tempel waktu itu, dekati waktunya, jangan jauh-jauh. Ini Anda dipanggil 4.18 subuhan, 3.45 bangun tuh, siapin. Bahkan dari jam 3 udah tahajud, siapin, buru nih, tempel, tempel. Karena nanti ada yang tahajud tapi nggak nempel waktu ini. Dia udah deket ke sini, udah deket nih, 3.40 selesai tahajud, udah deket-deket ke sini, tapi dia abaikan waktu ini, dia nggak nempel, padahal sudah deket di sini. Tiduran lagi, Masya Allah, bangun jam 8.14, subuh 4.18. Nah, tapi kalau pakai ba, selesai 3.40 istirahat sebentar. Istirahat sebentar, jeda silahkan. 3.45 mulai tempel waktu ini, dekati. Ba'ul musahabah, jadikan sahabat dengan sahar. Ba'ul ilsaq, tempel, dekat, jangan sampai hilang peluangnya dari Anda pada saat itu. Tempel dia. Bagaimana cara menempelnya? Hum yastaghfirun. Amalannya, mereka banyak beristighfar di waktu ini. Nggak ada banyak amalan, cuma satu, istighfar. Istighfar. Ini amalan dahsyat. Istighfar itu meminta ampunan dari dosa. Maka Allahu Akbar, turun ampunan Allah. Sahar sepertiga malam itu, tibalah kemudian tawaran Allah Subhanahu wa taala. Ibadi, kata Allah, hambaku, man istaghfara liya ghafartu lah. Siapa yang beristighfar kepadaku sekarang, saat ini, sebelum subuh masuk, sebelum fajar tiba, beristighfar dengan benar, keluar air matanya, tobat dia, aku ampuni semua dosa-dosanya. Ghafartu lah, saya ampuni semua dosanya. Man sa'ala, awas, hati-hati. Man sa'alani u'ti, siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Man da'ani ujib, siapa yang berdoa kepadaku, aku jawab. Man istaghfara liya ghafartu lah, siapa yang meminta ampunan, aku ampuni. Di bermakna, jadi perhatikan kalimatnya, hadis qudsi ini, hadis qudsi. Siapa yang memohon, aku berikan. Yang berdoa, aku kabulkan, saudara. Makanya tunggangnya amalan ini.